Najwa Shihab mengaku ngefans dan mengagumi sosok artis cilik berprestasi Gala Sky Andriansyah. Siapa yang tidak kenal dengan Gala Sky Andriansyah? Gala dikenal dengan segudang prestasi dengan usia yang masih terbilang belia. Tak hanya prestasi Gala Sky juga dikenal dengan anaknya yang soleh serta berbakti kepada orang tua. Meskipun orang tua Gala Sky Andriansyah sudah menutup usia lantaran kecelakaan kemarin di Tol Jombang yang mengakibatkan kedua orang tua Gala Sky Ardiansyah harus pergi selama-lamanya. Namun tidak menutup kemungkinan kini sang Gala Sky Ardiansyah sedang meniti karirnya dan mengantongi sejumlah penghargaan. Tak heran jika sang Gala Sky Ardiansyah banyak penggemarnya bukan cuma di Indonesia bahkan sampai ke mancanegara. Bahkan seorang jurnalis Najwa Shihab juga mengakui sangat menyukai dan mengagumi seorang artis cilik berprestasi Gala Sky Andriansyah. Jurnalis sekaligus presenter Najwa Shihab dalam studio liputan 6 jurnalis Najwa Shihab yang terkenal dengan image-nya yang mampu membuat narasumber ketar-ketir akan pertanyaan-pertanyaan yang ia lontar. Kan di balik itu Najwa Shihab mengakui kalau Najwa Shihab menyukai lagu anak-anak dan sosok Gala Sky Andriansyah. Najwa Shihab membagikan cerita sisi lain dirinya yang ternyata sangat menyukai musik anak-anak. Najwa Shihab mengaku sangat terkejut saat mendengar suara Gala Sky pertama kali ditayangkan TikTok dan YouTube. Najwa Shihab sangat kagum perjuangan Gala Sky Andriansyah meniti karir sejak usia dini hingga dikenal banyak masyarakat dan netizen. Pemilik nama lengkap Gala Sky Andriansyah memang seorang yang talenta memulai karirnya yang masih belia. Gala Sky sekarang menjelma menjadi salah satu idola, ungkap Najwa Shihab. Kemampuannya membawakan lagu anak-anak memang tak perlu diragukan lagi setelah dinubatkan sebagai artis cilik pendatang baru terpopuler di tahun 2022. Karir Gala pun semakin melejit sampai sukses hingga gak seperti sekarang ini. Di antara semua penyanyi anak-anak yang pernah ditonton Najwa Shihab menyebut bahwa konser video Gala yang paling Najwa sukai. Saya senang banget nonton video gemes dan lucu Gala yang paling saya sukai yakni ketika seorang Gala menyanyi bersama Raffi Ahmad. Lanjut berita selanjutnya. Putra mendiang almarhum Bibi Andriansyah dan Vanessa Angel, Gala Sky Ardiansyah sedang ramai diperbincangkan publik. Pasalnya Gala Sky Ardiansyah menjadi bintang iklan suatu produk pakaian khas Jawa aksi salfok. Gala ditemani model wanita cilik jadi sorotan netizen. Viral beredar video Gala Sky Ardiansyah salfok saat menjalani pemotretan menjadi model di media sosial. Haji Faisal pun menanggapi hal tersebut. Gala Sky Ardiansyah menjadi model untuk brand fashion baju tradisional. Ia bergaya memperlihatkan beberapa pose dengan berbagai model baju tradisionalnya. Dalam video unggahan akun @HajiFaisal, Gala Sky tampak bersama model wanita lainnya nampaknya bikin Gala Sky salfok dan baper sontak menjadi sorotan para netizen. Haji Faisal bersyukur keluarganya atau cucunya mendapat job iklan pakaian khas Jawa. Dia sangat senang dengan kepercayaan produk yang menjadikan Gala Sky Ardiansyah sebagai bintang iklannya. Itu saya syukuri alhamdulillah, ada yang mempercayainya menjadi bintang iklan produknya, kata Haji Faisal. Dia pun bertekad untuk menjaga kepercayaan itu. Dengan berusaha untuk menjaga nama baik produk. Jadi itu suatu kepercayaan yang harus dipegang, tentu kita yang baik, ucap Haji Faisal mewakili sang cucu kesayangannya Gala Sky Ardiansyah. Kakek Gala ini berharap para penonton pun jadi berniat membeli. Dengan Gala Sky Ardiansyah menjadi iklan produk, otomatis Gala Sky ikut bertanggung jawab atas produk yang dibintanginya.